ada apa lagi? Kertas-kertas. Oh, handphone. Masukin. Oke. Oke. Tangannya dibuka dudunya. Gini? Iya, ini belum saya kunci. Nah, hanya satu dari kelima kunci ini yang bisa membuka kotaknya. Sebentar. Dan ada tandanya. Cuma kan kamu nggak tahu harus lihat di mana, kan? Identik lagi. Udah nggak bisa kebuka, kan? Oke. Dan kombinasi ini hanya kombinasi yang tepat yang bisa membuka. Ada 4 digit, berarti ribuan. Jadi kombinasinya adalah 1 di antara 5 dikali dengan ribuan, which is banyak. Jadi kalau kamu mau mendapatkan barang-barang kamu, oh, lihat ya. Apakah yang ini? Apakah yang ini? Apakah yang ini? Apakah yang ini atau yang ini? Menurut kamu yang bakal membuka yang mana? Yang mana? Yang ini. Oke, saya mau nanya 3 pertanyaan. Mau diganti gak? Enggak. Pertanyaan kedua, yakin gak mau diganti? Enggak. Terus ditanya-tanyain terus, kayak mau ganti gak, yakin yang itu. Awalnya tuh sempat ragu-ragu juga, jadi aku awalnya kayak, ganti deh. Mau diganti gak? Ganti. Jangan dong. Ganti. Please jangan diganti. Ganti. Oke, mau yang mana? Yang ini. Yang ini? Nah. Oke. Sekarang jadikan ini sebagai angka. Mungkin kamu udah punya angka pribadi yang di pikiran kamu. Mau mulai sama, aku gak akan nyentuh. Mau mulai sama yang kunci yang mana dulu? Yang ini. Oke. Ini mewakili angka berapa? 1. Oke. Terus aku suruh pilih yang pertama, terus disuruh nyatat itu tuh mewakili angka berapa gitu. Aku sih random aja sebenarnya nyebutinnya. Menurut kamu ini yang membuka ya? Oke. Cobain sendiri, masukin. Yang mana? Yang kamu pilih, masukin. Enggak dong, klik-klik coba. Enggak bisa dong? Enggak, oke, okay. Tarik, cabut. Kan ada slot, masukin situ. That's it. Kalau ternyata ini kunci yang benar, ya kamu PR harus ngebongkar ini sendiri. Mau yang mana lagi? Ini. Oke, okay, mewakili angka berapa? 3. Ini 77. Oke. Dorong dulu. Kiri kanan. Nggak bisa, cabut. Yang kedua, ternyata benar juga, nggak bisa. Mau yang mana dulu? Mewakili angka berapa? 9. 9. Sama seperti tadi, coba sendiri. Kiri kanan, nggak bisa, cabut. Masukin. Kesempatan terakhir. Mau tukar nggak sama yang di sini? Kalau ternyata ini kunci yang salah, kalau ternyata ini bisa ngebuka, mau ditukar? Enggak. Mewakili angka berapa? 3. Enggak, bisa. Enggak bisa. Masukin. Enggak mau nyentuh, cobain sendiri. Selamat, untung. Yes. Buka sendiri. Bisa. Diambil barang-barangnya. Dolarnya emang gak mau. Oh iya, ketinggalan. Tadi kenapa nyebutin angka ini?
Random. Random. Sebetulnya nggak random. Apa? Selama memilih tadi, kan kamu stresnya tinggi. Saat orang stresnya tinggi, itu saat yang mudah untuk diarahkan. Ini sebetulnya angka saya. Stres kamu adalah kamu takut kehilangan handphone. Iya. $1, 13.000 lah ya. Iya. Plus 10.000. Nggak seberapa, ngurus kartu gampang iya. dong. Ah, bisa aja, mungkin nggak percaya ya. Coba. Saya nggak mau nyentuh, ambil sendiri. Oke. Okay. Ya. 1793 sebetulnya adalah angka yang bisa membuka. Mungkin kamu masih nggak percaya dong. Udah ketulis di dalam kotaknya itu 1793 benar-benar ada di dalam kotak yang kecilnya itu, padahal aku dari awal sama sekali nggak lihat dan si Mas Rami juga nggak tahu kalau aku bakal sebutin angka itu. Bagaimana saya dapat mengarahkan Dimas untuk memilih satu-satunya kunci yang dapat membuka kotak itu? Karena kunci tersebut cuma 5, akan mudah bagi saya untuk mengarahkan Dimas agar Dimas memilih kunci yang benar. Yang paling susah adalah bagaimana saya mengarahkan Dimas untuk memilih kunci kombinasi yang benar. Jadi, dengan menggunakan tanggal yang bermakna bagi Dimas sebagai angka kombinasi, saya dapat dengan mudah mengarahkan Dimas untuk memilih angka kombinasi yang tepat. Di awal, saya meminta Dimas mengeluarkan isi dompetnya. Ini secara tidak langsung meningkatkan intuisi Dimas agar menggunakan angka-angka yang berhubungan dengan kartu identitasnya. Itu kenapa eksperimen tadi dapat berhasil.